sehubungan dengan adanya penerapan dari pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, maka untuk operasional KA jarak jauh juga mengalami penyesuaian. Mulai tanggal 10 April sampai dengan 23 April 2020, untuk KA jarak jauh dari PT KAI Daup 1 Jakarta sendiri, baik itu keberangkatan dan juga kedatangan, hanya akan berlangsung mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore. Kemudian untuk keberangkatan sendiri akan dilayani oleh 7 KA per hari dengan 5 keberangkatan diantaranya dari stasiun Gambir untuk tujuan Bandung, Cirebon, dan Surabaya. Kemudian 2 KA lainnya keberangkatan dari stasiun Pasar Senen untuk tujuan Purwokerto dan juga tujuan Surabaya. Dan kami informasikan kepada masyarakat dengan adanya penyesuaian jam operasional tersebut, maka pelayanan loket di stasiun juga mengalami perubahan jam operasional di mana hanya akan berlangsung sampai dengan pukul 4 sore. Tapi kami menyarankan untuk masyarakat yang ingin melakukan proses pembatalan tidak perlu langsung datang ke stasiun. Karena untuk proses pembatalan tiket ini dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Akses. Kemudian juga bagi masyarakat yang ingin melakukan proses pembatalan untuk keberangkatan sampai dengan tanggal 4 Juni 2020, ini penggantian bea tiket akan diberikan 100% dan bisa dilakukan melalui aplikasi KAI Akses.